Okey, pelajar, pertama sekali kita kena apa yang saya bincangkan sebelum ini. Kita perlu lihat perbezaan antara pentadbiran barat dan pentadbiran tempatan. Okey, dalam tema 1 kita membincangkan tentang pentadbiran tempatan. Ini yang diuruskan oleh sultan melalui sistem feudal tempatan. Okey, kemudian apabila masuknya British. Okey, maka British memperkenalkan pentadbiran barat. Contoh yang pertama tadi sistem residen. Okey, kalau kita lihat ada kebaikan dan kekurangan kedua-dua antara pentadbiran barat dengan pentadbiran tempatan. Pertama, pentadbiran barat dilihat sebuah berjaya menghasilkan sebuah kerajaan yang baik. Sebab mereka ada undang-undang peraturan yang jelas. Okey, dari situ mereka dapat wujudkan keamanan dan keselamatan negeri-negeri yang diletakkan di bawah sistem residen. Okey, akibat daripada keadaan yang aman dan tenteram tadi membolehkan pertambahan penduduk berlaku. Okey, wujudnya bandar-bandar baru, bandar-bandar BJ, okey, yang membolehkan kemasukan ramai orang dagang dari China. Kemudian apabila sistem peladangan diperkenalkan, maka ramai orang dagang daripada India dibawa masuk. Maka ini telah menyebabkan pertambahan penduduk di negeri-negeri Melayu pada waktu itu. Okey, keadaan ini ditambah lagi dengan kemudahan akibat perkembangan ekonomi. Tadi British telah membangunkan infrastruktur, membina jalan raya, jalan kereta api, okay, kemudian memajukan sistem telegraf, komunikasi yang lebih baik, okay, untuk memudahkan aktiviti perdagangan di negeri Melayu. Okay, semua itu kelebihan. Dan mereka juga memperkenalkan sistem ekonomi komersial, terutama tanaman jualan seperti getah, kemudian kelapa sawit dan sebagainya. Okay, semua ini telah membawa kebaikan kepada pengenalan sistem pentadbiran barat. Contoh saya berikan tadi ada sistem residen. Okey, tapi ada kekurangannya. Okey, ada 3 kekurangan sistem pentadbiran barat. Yang pertama ini itu sistem residen. Kalau kita lihat, pertama dia tak seragam dari segi pelaksanaannya. Di Perak lain, di Selangor lain, di Sungai Ujung, kemudian di 9 juga berbeza. Betul juga di Pahang. Dia bergantung kepada siapa residen yang mengetuai negeri-negeri tersebut. Itu satu kelemahan. Satu. Kedua, residen menjadi sangat berkuasa. Sepatutnya yang memerintah adalah sultan. Residen memberi nasihat, tetapi sebaliknya berlaku. Residen telah menjadi sangat berkuasa, sultan terpaksa meminta nasihat daripada residen. Bukan sultan yang meminta memberi nasihat kepada residen, bukan residen yang memberi nasihat kepada sultan. Itu satu kekurangan yang besar. Okay, yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang berbeza. Kalau kita lihat pengenalan residen ini, kadar pertumbuhan ekonomi itu tak sama di antara negeri-negeri. Di Perak, Selangor kaya dengan biji timah, lain. Di Sungai Ujung, adanya di Sungai Ujung, di wilayah lain, daerah lain tidak berkembang. Betul juga di Pahang, bergantung kepada tanah yang luas dengan hasil bumi yang lain. Okey, jadi pembangunan di pantai barat ni, di pantai barat ini kita nampak lebih baik. Satu, kalau banding dengan negeri-negeri lain di pantai timur misalnya. Okey, itu menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang berbeza juga. Okey, antara pantai barat dengan pantai timur tanah Melayu yang mana dijajah oleh British. Kemudian satu lagi juga perbezaan dari segi pertumbuhan ekonomi dalam negeri itu sendiri. Di Perak lain, di Selangor lain, di Sungai Ujung, itu juga di Pahang. Bergantung kepada keupayaan residen yang mentadbir negeri-negeri tersebut. Okey, ini antara perkara penting yang kita boleh jelaskan. Okey, misalnya kalau soalan, kita boleh, saya bagi satu contoh soalan. Bincangkan perbezaan antara, ataupun bincangkan kebaikan dan kekurangan antara pentadbiran barat yang diperkenalkan melalui sistem residen dengan pentadbiran tempatan ni yang ada sebelum 1874. Okey, ataupun